tentang pemakanan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Minta nasihat jenis makan mana minyak zaitun yang sesuai, minta batu sodak yang mana jenis sesuai, madu tu cara macam mana nak makan, hal tu macam mana, bila kita tengok sakit dia macam mana, ya, apa jenis sakit dia. Jadi minta maaf lah, kadang-kadang ustazah janji, kadang-kadang ustazah terlajak masa. Jadi apapun yang ustazah kan ustazah janji, ustazah nak sambung balik apa yang ustazah nak sampaikan kepada semua orang. Seronoknya hari suka. Okay, jam nak ambil ni. Okay, jadi pada yang ustazah nak beritahu pada semuanya, terutama pada yang doktor-doktor muda, ya, doktor-doktor yang nak cari glamour, ya, tolonglah kita hormati sesama kita. Walaupun kita ni, yelah, kata kita rasa diri kita dah hebat sangat, kita tahu anatomi, kita tahu ini, tahu itu, bacaan darah semua, kita rasa kita adalah orang yang hebat sangat, ya, sampai kita lupa, ya, kepada Allah dan juga Rasul. Jangan ada sifat takbur, jangan rasa diri kita hebat sangat sehingga kan kita mandang rendah kepada ilmu-ilmu orang lama, kita mandang rendah pada ilmu orang-orang yang dahulu. Pelanggan saya. Okey. Macam makan macam bismillah. Faham? Okay. Oh, dah mana ada dah? Oh, ya. Yeah. Macam bismillah, okey. Lepas tu bayangkan, ya. Ilmu Allah Ta'ala ni luas, ya. Jangan kita hina, menyalahkan, macam saya katalah, jangan salahkan bila orang ada masalah buah pinggang, ya. Kita attack, oh ni sebab makan jamu lah, makan ni, ikut tradisi orang Melayu, nenek moyang kita ni. Jangan sampai macam tu. Kita menghormati, walaupun saya buat perubatan cara sunnah, saya cuba tengok selagi benda tu tidak menyalahi hukum Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata, Nabi mengsyurkan kita berusaha, berikhtiar. Tetapi dalam masa sama, ya, kita tak boleh nak menghukum sesuatu tu kepada satu sebab, asbab. Sebenarnya banyak asbab-asbab menyebabkan rosaknya buah pinggang. Macam mana rosak buah pinggang? Macam anak-anak muda sekarang, umur 20-an, umur 10 tahun pun, umur 7 tahun, 6 tahun, mereka tak tahu jamu pun. Kalau umur yang kata umur 30-an pun, orang-orang zaman sekarang ni, mana nak sangat ikut cara yang diajar oleh orang-orang tua kita dahulu, ya? Yeah? Sampai dia nak menyalahkan terus band. Oh, ni semua kerana jamu lah, kerana itulah, kerana ni. Walaupun saya tak jamu, saya tak tengok. Kalau selagi dia benda itu tidak memberi memudaratkan. Maknanya, dia selagi itu macam saya kata, serai ada dalam perubatan. Apa yang dia katalah, orang tu kata makan halia. Halia ni, kalau kita nak tahu, dalam kitab perubatan, ya, yeah, kitab Fathul Bahri, dalam kitab perubatan, dalam kitab, kita boleh tahu dalam dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala ada cerita tentang Zanzabil. Maknanya tentang halia. Halia ni pun ialah makanan syurga. Jadi kita jangan menghukum, oh, makanan tradisional Melayu ni menyalahi, seolah-olah macam racun sangat, ya, sehingga merosakkan buah pinggang, ya, sampai ke tahap macam tu. Kita nak menghukum kebolehan-kebolehan nenek moyang kita, ya, dahulu diorang merawat, mengatasi setiap masalah, penyakit dan sebagainya. Jadi lebih baik kita bersikap adil. Kita buat kajian tu, bersikap lebih adil. Ya, kita cuba tengok kalau betul ke. Kalau misalnya macam biasa orang yang hidup di zaman 70-an, 80-an, kebanyakan orang ni jenis makan yang macam mana. Biasa orang sakit dia mesti makan, kebanyak majoritinya manusia ni, banyak yang lebih ramai makan Panadol. Sakit demam makan Panadol, ubat batuk yang glamour-glamour kat TV tu. Ya, kalau kita nak ni, kita kena hukum ni cara adil. Bukannya kita nak hukum ni, nak salahkan satu sebab. Orang zaman generasi yang terkini, zaman-zaman doktor, memang tak makan jamu pun, tak makan ni pun, tapi terus menghukum terus, oh, makan jamu. Jadi tak, kalau kita tak pernah makan apa yang orang tua kita lalui, jadi kita jangan terus menghukum mereka atas kajian-kajian kita. Kadang-kadang kajian kita tu betul atau tidak, kita pun tak tahu, kan? Jadi lebih baik kita bersikap mencari jalan untuk menyelesaikan masalah penyakit ni. Kita betul-betul nak rawat, kita seorang doktor,
ya, yang mana seorang doktor dia akan terus nak merawat. Macam ustazah atas dasar ilmu pengalaman ustazah. Ustazah dah lebih 20 tahun. Jadi setiap pesakit yang datang ni macam-macam sejarah mereka, pengamalan mereka. Ada yang tak jenis tak makan madu, tapi kan ada yang jenis tak makan jamu, ya. Kebanyakan mereka ni bukan jenis makan jamu, tapi mereka kena juga penyakit buah pinggang. Kadang apa, mereka suka makan minum air-air yang berkarbonat, ya. Suka makan yang 7-Up, suka makan apa ni, McDonald's, KFC dan sebagainya. Cara kehidupan mereka sendiri seharian pun tak sihat. Bila demam, mereka suka makan Panadol. Kadang-kadang mereka kerap makan ubat ponstan, ubat tahan sakit. Jadi benda-benda ini boleh merosakkan buah pinggang. Ya, jadi kita ni kena jujur sebagai kita sama-sama. Orang ni, walaupun kita orang ni tak diiktiraf sebagai doktor, tak adalah ilmu macam ada orang tahu ini semua, tapi kerja semua pengamal-pengamal ini, mereka ini adalah orang yang melalui pengalaman kebanyakan, dan mereka pun belajar. Bukannya mereka ni pun terus rawat orang macam tu, osyorkan macam itu. Tidak, mereka pun atas kajian-kajian, mereka belajar pun dengan guru-guru yang mereka percayai. Walaupun di bahagian perbidanan, walaupun bahagian ini adalah bahagian rawatan alternatif. Jadi kita tak bolehlah kita nak menghukum semuanya seolah-olah apa yang dibawa oleh minyak zaitun, batu sodak, madu pun kita pelekehkan, ya, sunnah pun kita pelekehkan. Ingat, ya, sunnah ni, apa yang dikata ni, kami bercakap apa yang kita orang buat ni atas landasan Al-Quran dan juga sunnah. Jadi Al-Quran dengan sunnah ni tak boleh dipisahkan, ya. Apa-apa pun, apa yang kami bukannya menolak, selagi benda, kalau ubat tu betul, doktor tidak memudaratkan, kalau benda tu tidak ada yang benda yang haram, tidak ada yang meragukan, okey, tak ada masalah. Sebab dah dijelaskan, dalam hadis Nabi pun dah ingatkan, tidak ada penyembuhan sesuatu yang haram dan yang meragukan. Jadi kami ni, orang Islam yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, wajib menjaga darah. Tapi janganlah di blok ustazah. Bila ustazah cakap, ya, ustazah dah lama tak keluar, janganlah bila ustazah bercakap, di blok. Maknanya bila blok, macam mana kita nak bercakap, masing-masing bersuara, memberi pandangan yang baik. Tapi jangan mempelekehkan. Kita jangan mempelekehkan sesiapa. Jadi kita memberi pilihan pada pesakit. Jadi pesakit ini, dia dah, bukannya dia tak percaya pada doktor. Saya dah tengok semua rekod. Diorang ada rekod hospital. Diorang ada ubat doktor. Makin lama ubat makin tambah. Mereka selalu check doktor. Ya, benda tu semua ada. Ya, mereka tak melanggar pun. Ya, apa yang mereka semua nak sihat. Mereka hormat. Ya. Tapi mereka mencari jalan penyelesaian. Bila dah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Makin lama, semakin bukan makin kurang sakit. Makin bertambah-tambah sakit. Jadi, apa yang perlu buat ialah usaha. Maknanya itu bukan penawar. Jadi macam ustazah sendiri pernah lalui zaman. Saya pernah lalui sendiri, pernah kena kanser, ya. Saya pernah lalui. Jadi ustazah mencari usaha-usaha. Saya tak naklah macam kata, kalau cari you all, maknanya kalau dah tak boleh, kita tahu, doktor pun tahu efek kemo, radioaktif dan sebagainya. Benda-benda tu memberi efek kesan yang akan datang. Benda ubat-ubatan yang ada steroid tu, benda yang akan memberi efek kepada pesakit yang akan datang. Benda itu kan jatuh kepada perkara yang memudaratkan. Islam ni melarang perkara yang memudaratkan. Jadi sebab itu kita ada panduan. Panduan kita ialah Al-Quran dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah ustazah akan highlightkan pada orang ramai supaya di luar sana tahu jenis minyak zaitun, yang jenis perubatan yang macam mana, habatus sauda jenis perubatan yang macam mana. Kalau kita demam denggi ni, kalau kita demam panas ni, kenapa darah tinggi ni, banyak sebab-sebab dia. Ustazah tak akan terus menghukum, oh ni kerana ubat ni. Tidak, ustazah tak menghukum macam tu. Ustazah akan tengok kadang-kadang dua keduduk kusi urut, kusi elektrik, gegeg kusi urut. Bila keduduk kusi urut pun boleh merosakkan buah pinggang. Bagaimana cara kunci dia boleh merosakkan buah pinggang? Di situlah yang ustazah nak beritahu, ya. Apabila rambut kita, ya, masuk dalam blender, rambut kita akan berpintar, begitulah urat kita. Sebab benda urat manusia ni very sensitive. Jadi benda ni akan berlaku pembekaan dan akan menyebabkan rosak organ-organ dalaman yang tertentu dan menyebabkan berlaku juga. Jadi banyak punca-punca yang berlaku tu disebabkan kerosakan buah pinggang. Jadi jangan kata, oh degil, tak mau dengar cakap kita orang ni. Nanti biar kita orang ni, kerja kita orang ni menebuk je. Kalau macam tu, satu saya dah kata, setiap di orang awam, ya, kamu berubat dulu. Cara hospital, cara yang lain-lain, berubat dulu. Cara sunnah biarlah yang terakhir. Tapi bagi ustazah lebih baik, ya, sebelum kita nak buat benda-benda yang macam tu, yang lebih lagi yang kita tahu. Dan ni sampai bila kita takkan ni. Sebab tu bila ustazah
kalau dah doktor dah kata okey, awak usahlah cara lain, kita dah ni tak boleh nak buat apa-apa, carilah, ubatlah cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi minta maaf ya, ustazah tak boleh nak beri kata kalau jawab dalam mesej, ustazah macam mana ya, saya ada masalah darah tinggi, saya ada masalah kencing manis, saya ada masalah kanser. Sebab tu ustazah kata kena datang jumpa ustazah. Bila datang jumpa ya, ustazah nak tengok apa punca. Datang nak tahu apa latar belakang you, apa you dah buat sebelum-sebelum ni. Lepas tu sunnah tak pernah bohong. Jadi saya akan cerita, saya akan check, saya akan tengok macam mana saya buat. Saya boleh tahu macam mana pembengkakan tu berlaku. Kita boleh tahu, kita tengok kuku, mata dan sebagainya. Itu semua atas pengalaman ustazah merawat Nora lebih daripada 20 tahun. Jadi kita jangan berputus asa. Setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati. Sebab tu kalau orang datang pada ustazah, kalau susah nak berak, ustazah takkan bagi ubat untuk senang berak. Tapi betulkan balik fungsi yang menyebabkan kerosakan benda yang apa ni, organ dalaman kita yang menyebabkan berlakunya kerosakan yang menyebabkan kita susah nak berak. Jadi sistem itulah yang kita nak betulkan balik. Kalau sistem, maknanya bila sistem tu dah betul, kalau buah pinggang, kalau kaki dia bengkak, maknanya ada sebab saluran dia tengah dibetulkan balik. Jadi itu semua kena cara diberi tunjuk ajar. Jadi ada step by step dia, ada perjalanan dia. Bukannya makan buat sunnah, oh terus baik, saya makan minyak zaitun terus baik, saya makan bersodak terus baik. Tidak. Sebab apabila grade perubatan, dia akan memberitahu proses. Dan saya akan cerita pengalaman. Kalau orang ni makan di sejarah dia daripada racun, racun daripada punca steroid, dia akan jadi macam mana. Kalau daripada buat morfin, dia jadi macam mana. Kalau dia punca daripada ubat, daripada kesan homopati, dia macam mana. Herba, dia macam mana. Tapi kita jangan menghukum orang lain keseluruhan. Mungkinlah kalau katalah damai mak kita ni, dia kebanyakan herba ni, sifat dia kebanyakan sifat dia panas. Bila sifat dia panas, dia tidak dapat tidak apa, pemakanan dia tu tak seimbang. Jadi dia kena tahu suhu-suhu, contoh serai ni suhu dia apa. Bayangkan ni atrujah, kita belajar kelas sebelum ni, persatuan perubatan sunnah kita buat, belajar secara percuma selama setahun. Kita beri pada orang awam, mana setahun bayangkan ya, sebulan hanya sekali, 9 pagi hingga pukul 4 petang. Kita nak tunjuk atrujah tu sendiri, macam dia seperti buah, dia atrujah ni dia seperti buah limau purut, tapi dia punya besar lain. Tapi bayangkan di dalam atrujah tu sendiri, melambangkan sekulit dia lain, dia punya mizaz, dia punya dalam isi dia lain mizaz. Semua tu mizaz dia berbeza-beza. Sebab tu ada perkara yang kita tak boleh makan dengan lemon. Kalau orang ada masalah gastrik, masalah usus, dia ada masalah. Sebab tu kita tak boleh macam tu. Jadi semua ni atas dasar ilmu. Jadi tak salah kepada serainya, tak salah pada halianya, tak salah pada apa yang dibawa oleh orang-orang tua kita bawa dulu. Cuma orang zaman sekarang ni, dia makan, dia tidak tahu keperluan pada diri dia, perlu atau tidak. Itu yang dia kena tahu. Ada sama ada halia ini sesuai untuk dia makan. Jumlah sukatannya macam mana. Begitu juga kalau minyak zaitun habatus sauda, bukannya satu tutup pagi, satu tutup malam, kita makan macam tu. Tidak, semua orang tak sama. Jadi benda yang macam ni, itulah namanya kita kena belajar, kita dapat ilmu. Bila kita belajar ilmu yang manfaat, apakah ilmu yang manfaat? Apabila kita sakit, ya, kita tak boleh buat kerja, kita tak boleh nak cari rezeki, ya, hidup kita jadi terganggu. Jadi bila kita sihat, kesihatan kita baik, ya, rezeki kita murah, ya, itulah dia ilmu yang manfaat. Kayalah kita, ya, macam mana jutawan kita siang malam cari duit. Tapi kalau kita ditakdirkan tak sakit stroke, ya, tiba-tiba kita sakit sakit kanser, segala kekayaan tu dah tak berguna bagi kita. Jadi nasihat ustazah, apa pun, kita kembali kepada cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut Quran, kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah tak pernah bohong. Jadi nak check ustazah tak kena bayar. Lepas tu kita nak check, nak borak-borak macam ni 2-3 jam pun tak ada kena apa-apa bayaran. Sebab ustazah memang buka untuk semua orang tahu. Dan nampak tak di belakang ustazah ni pelbagai jenis minyak zaitun, ya, kalau tak sakat masak, ni dia minyak zaitun masak. Ya, minyak zaitun masak. Ini pun sama 500 ml, ni pun 500 ml. Ya, persatuan ada sediakan. Kalau katalah, kalau ini 17.5, yang ini 27.5. Mana yang bagus saja? Kalau orang tanya saja, dua-dua ni bagus. Bagi saja kualiti dia sama-sama bagus, tapi dia adalah jenis minyak masak. Jadi kalau minyak zaitun masak, kita minyak zaitun masak. Tapi kalau yang grade macam ni, okay, ini kita ada khon, ini kenapa saya dah gradekan kecil-kecil macam ni? Sebab kalau anda tahu, di sini saya akan bongkarkan. Sebab saya buat kecil-kecil ni, semua ni untuk kita nak belajar.
Kalau kita belajar, kita akan tahu. Oh, perutnya bukan semua minyak zaitun tu sama. Bukan abad tu, saudak tu sama. Jadi mana yang grade perubatan? Apa? Kalau macam ni, macam mana pula kita nak belajar minyak? Kita nak ketahui pula macam mana kita nak rawat cara sunnah. Jangan kita semua anak kita sakit, kita bodoh. Ada badan anak-anak kita dengan demam panas. Mulut dia, lidah dia dah apa melecur. Dia ni kita bubuh lagi abad tu, saudak. Pun salah. Ya, jadi benda ni semua kena ada ilmu. Apa pun kena ada ilmu. Jadi saudak minta tolong. Nah, doktor-doktor supaya dihormati oleh semua orang. Jadi you all jaga you all punya diri supaya orang terus menghormati. Jangan kerana lancang mulut kita sehingga menjadi pergaduhan. Jadi kita ni satukan balik. Kita tengok, oh betul ke ni? Okay, ustazah saya buat macam mana? Saya buat macam ni. Kan lebih baik macam tu. Ustazah pun dapat tahu ni kebanyakan tentang racun steroid tentang ni. Sebab banyakkan yang pesakit ustazah yang datang ialah daripada kalangan doktor juga. Bila mereka diuji, ahli keluarga mereka diuji dengan sakit. Mereka sendiri pun diuji oleh Allah dengan sakit. Jadi mereka pun tahu. Jadi mereka nak berubat dengan cara sunnah. Saya kata, maaf kalau dengan ustazah buat hospital semua tu kena fokus 100% dengan cara sunnah. Jadi ustazah nak semua orang fokus betul-betul cara sunnah. Jadi bila kita fokus cara sunnah, kita nampak sendiri apa kesan dia, apa kebaikannya. Jadi kita nampak proses. Ustazah yakin dengan cara sunnah ni tak perlu pada yang lain. Sebab ustazah yakin benda yang halal, yakin benda yang tidak meragukan. Jadi di situlah doktor tu dia akan, oh ustazah ustazah kata kenapa jadi macam ni. Dia tengok pesakit ustazah kata yang lain, oh ni mungkin kerana punca daripada racun steroid. Dia ustazah pun berkongsi ilmu dengan mereka. Ya, dua kata kata dia orang tak beritahu ustazah, ustazah pun tak tahu kan. Jadi dia beritahu ustazah morfin tu macam mana. Jadi ubat yang pencair darah ni macam mana. Jadi ini sebenarnya apa salahnya kita untuk membantu masyarakat kita semua bersifat berlapang dada, sifat merendah diri. Jangan kita melekehkan orang ni, ya. Kalau orang vaksin, dia nak percaya pada vaksin, dia akan dulu dia percaya pada vaksin. Setiap manusia apa yang dia buat pasti ada akibatnya. Manusia yang tak percaya, dia percaya pada vaksin, biarkan itu kepercayaan, keyakinan mereka. So, kalau sejarah yang kita tengok kebiasaannya, ramai yang ibu-ibu mereka asal percaya dengan vaksin tu sendiri hari pertama kedua. Tapi bila dah berlaku benda yang sama, jadi diorang pun macam heran. Jadi bila berbuat cara ni makan ni, dia akan keluarkan racun tu. Jadi bila diorang cuba test, diorang cuba test. Okey, anak ketiga keempat ni diorang nak test pula. Tak nak. Anak-anak yang lain ni ada vaksin. Diorang tengok antibody tu berbeza. Jadi benda ni bukannya, kita kena ingat masyarakat ni makin lama diorang makin berilmu. Mereka makin bijak, mereka makin pandai. Jadi jangan kita nak orang ikut kita. Kita tak boleh nak suruh orang ikut kita. Sebab tu Islam, dia tidak ada pasangan. Sebab tu saya tak pernah maksa orang. Misal siapa kata kalau boleh biarlah berubat cara yang lain dulu. Kalau dah putus, doktor dah tak nak, semua orang dah tak nak, semua dah tak boleh, datang cara perubatan sunnah. Sebab ustazah nak buktikan kehebatan sunnah. Sunnah tak pernah bohong. Sebab ustazah buat ni pun melalui pengalaman. Jadi ustazah akan carilah. Sebab minyak zaitun ni tidak macam mana, ustazah pun tak bagi jumlah yang banyak. Macam kita kata, okay, dia nak kenalkan, ustazah bagi yang dalam 20ml ni, bagi kita nak tahu. Sebab tu benda ni, ni semua ni minyak zaitun, ni minyak zaitun, ni minyak zaitun. Tapi setiap minyak zaitun mereka ini berbeza rasa, berbeza tempat, berbeza proses, berbeza kawasan. Dan mereka ini kena tahu benda-benda ini nak buat macam mana. Jadi bukan semua benda jadi bukan semua benda ini adalah sama, okay? Jadi di sinilah ustazah nak kongsi ilmu tentang perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ustazah kata nak datang belajar boleh, bukan kena bayar. Ustazah tak pernah letak bayaran untuk nak belajar ke, nak jumpa ustazah ke. Okay, macam ni. Kita tengok dekat sini ya, saya tunjuk tentang habatus saudak saja. Ni satu, tengok warna dia. Ini jenis dia. Sebab tu saya buat macam ni, tujuan ustazah untuk apa? Ha ni. Ustazah beli. Ha, nampak. Dia beza sangat. Okey, kita tengok. Yang ni grade dia. Okey. Saudak ni. Nampak dia punya ni berbeza. Dan Aidah Aswa. Ni habatus sauda. Kita tengok perbeza. Assalamualaikum. Ini yang biasa kita tengok ni di pasaran. Ni kita tengok dekat sini. Semua ni jenis habatus sauda. Okey, ni semua habatus sauda. Tengok. Ni semua jenis habatus sauda. Okay, ni habatus sauda.
Ni kan dia ni habat tu sauda. Ini banyak kan, jadi sebenarnya banyak jenis habatus sauda ni, jenis yang banyak. Tapi jenis yang saya kata yang jenis yang macam ni ustazah tak galakkan untuk makan, sebab kerana suhu dia dah dari berbeza. Ya, jadi suhu dia tu dah berbeza. Jadi nanti nak tahu mana habatus sauda jenis perubatan dan apa fungsi dan kebaikannya dan apa bukti yang ustazah dah buat. Nanti insya-Allah ada masa nanti saya akan beritahu, maklumkan dalam Facebook halaman Ustazah Sunnah Tidak Pernah Bohong. Maknanya Ustazah nak orang ramai-ramailah kita ajak kawan ya, semua like halaman Sunnah Tidak Pernah Berbohong supaya mendapat info tentang minyak zaitun dan yang lain-lain, madu, bagaimana untuk merawat cara untuk merawat penyakit moden ya, untuk merawat penyakit moden. Jadi anda dah usaha jalan jumpa doktor, anda dah usaha jalan lain-lain ya. Jadi jom kita kembali kepada perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%, bukannya campur-campur. Kalau campur-campur minta maaf ya, kerana sunnah kuliah kafirun, dia orang cara orang kafir cara dia, kita orang Islam mesti pegang pada prinsip tidak ada penyembuhan kepada sesuatu yang diharamkan dan meragukan. Tidak ada istilah darurat ya. Darurat ni pada orang yang iman dia tak kuat, maknanya iman dia tidak yakin kepada apa yang Allah haram tu tetap haram ya, kerana itulah mudarat. Jadi kembalilah kita istighfar kepada Allah Taala, kembalilah kita kepada perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%. Jangan lupa kelas Ustazah 9/11/2019, kita Maulidur Rasul 9 pagi hingga pukul 21 petang. Datang ramai-ramai secara percuma di Menara Arena Unity Kampung Baru Kuala Lumpur. Telefon 0111 223 3887. Okey, jumpa saja. Assalamualaikum.